jam 3 guys. Ini jam 3, aduh entah di mana, pokoknya ini jam 3 pas. Aku bener-bener langsung login banget. Sebelum jam 3 aku udah login dan nungguin ini Lunox. Lunox Legend, gila. Asli ini Lunox Legend aku. Samping sama Franco kayak agak mirip gitu ya, karena mereka mungkin setema. Tapi ini, wah gila Lunox sih, kalian lihat tuh dia ada ngebling-bling gitu kayak kaset gitu gak sih? Bling gitu. Kalian lihat kan? Oke, tanpa basa-basi lagi karena aku udah punya batu ginjalnya ya guys. Ini aku udah punya dari lama banget, sengaja aku simpan karena aku yakin banget bakalan ada legend yang bakalan aku nantikan. Ternyata bener guys. Tanpa berbasa-basi karena kita buka. Wah, gila coy. Apa itu ikan koi? Ini apa nih guys? Oh, dia air sama api ada di Lunoxnya ya, menjadi satu. Wah, gila coy. Anjir. Please lah ini Lunox. Oh gitu guys, dia ada itunya guys, ada animasinya gitu. Dia nunjukin satu itu, mungkin dia satu lagi nunjukin Phoenixnya kali ya. Itu ikan koi nggak sih? Nggak tahu lah aku itu ikan apa guys, itu ikan sisi. Terus satu lagi Phoenix gitu guys, kayak pars ya. Oke, ini harus banget ini kita simpan ya cuy. Oh my god, iya tapi kok mukanya Lunox di sini lucu banget ya. Enggak. Kayak tembem banget anjir pipinya Lunox di sini coy, yang ininya. Oke, jadi mari kita lihat bordernya. Setiap skin legend itu pasti ada bordernya kan? Jadi kita lihat ini bordernya. Lah. Bordernya legend mana? Oh, ada emote gratis. Ya. Lunoxnya legend mana, cok? Bordernya. Apakah harus relock apa harus apa? Loh, serius ini? Ayang udah beli Lunox Legend, Ayang? Bordernya mana, cok? Coba di inbox, ada di inbox. Di inbox nggak punya. Coba mari kita relock, oke? Okay? Santuy kalem, guys. Saya kita belum melihat bordernya. Lunox ini nggak mungkin nggak ada border ya, cok. Ini skin legend. Kita pasti ada bordernya coy. Jadi kita relock dulu karena tadi aku loginnya tuh sebelum jam 3 karena aku excited banget, aku nunggu. Ini mari pasti ada guys. Jadi kita santai dulu, kita kalem gitu ya kan. Nah, ini dia guys. Nah, lah. Mana coy? Sumpah bordernya mana? Oh, ini guys. Ini dia bordernya, dia enggak ada merah-merah ya coy. Oh, karena aku masih download ini guys, download research dulu guys. Oke. Untuk bordernya sama tadi kayak Lunoxnya temanya ya. Ya. Oh my god. Oke, langsung aja guys. Langsung kita ngareng ya coy. Sini kalian para teman-temanku. Kita langsung review Legend Lunox guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung request aja Lunox kita dan kita I will go midland. Skin impian Ayang ya. Ini mainnya bukan skin impian lagi, ini bener-bener di luar Naila ini. Hilda lah kita nih. Tapi kita kayak first pick kayak anjay banget, slebew gitu gak sih? Yaudah kita first pick aja buat musuh yang kena mental coy. Anjas. Gila ini tadi seperti ini ya guys. Emblem aku nih tuh, lihat yang paling atas tuh kayak gitu guys. Ini sepatunya nih bisa diganti sama ini guys. Elkan boots jadi lebih sakit coy. Cuma ya itulah mananya tuh kayak anjir coy. Gila, link aku diambil lah yang.
Ya udahlah guys, next itulah ya guys. Next konten guys, Lunox Plus Link guys. Soalnya ini aku ngejar waktu banget guys. Okay guys, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini linknya nih, link-linknya kurang ajar banget ini linknya. Ini sumpah nih link musuh nih, kenapa ngepick link ya? Tahu orang mau konten Lunox Plus Link gitu loh. Okay, jadi kita fokus sama review Lunox-nya aja ya cuy. Kalian lihat tuh Lunox, tuh kan dia tuh Lunox tuh di itunya tuh ada kayak kaset-kaset gitu loh, ada cahaya yang swing gitu loh. Kalian lihat gak sih? Swing gitu. Iya, swing gitu. Iya, ya cahayanya. Itu tuh cahayanya kelihatan banget cuy. Gak ada skin yang kayak gini cuy, loading screen-nya anjas. Gak ada anjas, dia swingnya tuh kelihatan banget. Oke, kita lihat ya. Oh, kalian lihat icon skillnya juga berubah guys. Tuh, jalannya juga ini. Oh my god. Gila. Aduh ini ya. Kita lihat. Wah. Oh, aku gak pakai mode ultra co, aku yang high anjay. Oh, kalian lihat tuh apanya pasifnya, pasifnya di bawah itu tuh nih yang di bawah HP-nya. Oh my god, basic attack-nya co. OMG. Wah, flicker dia. Not bad lah, not bad. Okay, kita nge-clear dulu guys. Wah, ini kok menurut aku belum tahu nih, belum kelihatan ini. Cuma ya skin legend udah pasti agak berat gitu lah ya. Ya, namanya juga legend, cok, banyak efeknya. Oke, kita lihat skill 3-nya. Wow. Skill 2-nya bisa lihat. Ini link mau kemana? Nggak pakai link, Bang. Linknya diambil anjay. Oh, mantap banget. Oke, kita mundur. Please, please mundur. Oh my god, kita lihat nih. Gila, skill 1 kayak apa ya? Skill 3-nya. Wah, tapi skill 3-nya kayak tipis tapi bagus gitu. Oke, majang recall-nya gila, ada ikan koi yang muter. Wah. Pas sampainya jadi Phoenix, pas recall-nya jadi itu ya. Pas recall-nya dia recall-nya dia ikan. Pas udah spawn-nya dia jadi itu, jadi burung. Wah, ini Link ngapain anjas? Lu enggak usah gitu-gitu lu ya sama cabut kan lu. Oke, kita lihat ini guys. Ini kuning ya, cuy. Aku jadi bingung, Jay. Gara-gara ininya ikonnya berubah. Mengenak tuh dirusuk Phoenix anjir. Nih, langsung kita barbarin aja. Sini lu Link, aduh. Oke, anjas. Oke, Linknya gak ada ulti. Linknya gak ada ulti, santuy. Mati lu anjas. Ini smooth banget coy. Kita lihat kuningnya. Oh my god, gila co, gila dewa banget ini. Bantuin. Aduh, nggak ada mana, gue juga Lipi MLBB. Oke lah. Tapi agak apa, masih gagu gitu. Gagu apa sih guys namanya? Kayak agak ragu kaku. Gitu. Ya kaku. Soalnya ikonnya nih, ikon skillnya beda coy. Jadi aku kayak skill 1 tuh perasaan aku tuh kayak ungu gitu loh. Padahal dia kuning, soalnya dia warnanya orange guys. Kan biasanya kan kalau Lunox skin biasa itu kan orange, dia itunya kuning kan. Ungu. Tiba-tiba jadi lupa. Pokoknya ini dia, kalian bisa lihat tuh beda warnanya ya, ikonnya. Ini oke, kita nge-gang dulu ini si Ireng ya. Mau ngapain Link anjir, mau ngambil buff aku anjir. Oke, kasih tahu dia. Kisanto ya, kita mau nge-gang ini si Ireng ini. Sabar dulu, dia itu guys. Dia tahu ini mau di-gang. Ada Estes ya di situ, cuy. Oke.
Oh, linknya multi. Mati lu. Woohoo! Gila kan guys, damage-nya guys. Gila coy, damage-nya coy. Oh, Rico. Oh, dia baru sadar aku dia Rafael Amit coy. Mereka main healer-healer, tapi jungler-nya Link. Maksudnya kayak mana ya? Makanya, rese banget tuh orang ngepick Link. Ayo, mati co, XP kita. Apakah XP kita memerlukan bantuan gini ya? Kayaknya nih harus... Simap! Kata, ih dia buy one co, tapi simap-simap coy. Papa muda, oke. Alpanya sudah ngulti ya. Gila, dia pakai vengeance. Sinis, lebel, anjas. Kalian mau lihat lagi guys recall-nya, lihat. Tuh, dia ikan koi kan. Baru nanti pas dia udah spawn dia jadinya itu. Jadi monyet. Tanda tanya, ini si Dirotnya kenapa ya? Kalian ada tahu nggak? Padahal dia di geng juga enggak, itu juga enggak, tapi dia seperti itu. Wuh, oke, tes multi coy, lebel. Kita lihat kuningnya coy, anjas, tidak perlu kuning dia sudah mati. Ini musuh. Jika Anda menemukan pesan yang tidak pantas saat bermain, Anda dapat memblok. Sudah tahu gue, tapi gue kalau ada yang pesan tidak pantas itu, gue langsung report dia biar dia kena mute. Nih lo, ayo flicker. Anjas, gila coy, skin Lunox baru. Oh lu, sini mau berdua. Tidak bisa sayang. Ya aku sengaja mati tuh biar kalian bisa ngeliat Lunoxnya gimana kalau mati tuh. Dia tuh jongkok kayak beribadah gitu guys, kayak bersujud gitu gak sih itu. Bukan sujud, apa cok itu namanya. Gitu guys, aku tuh ih jalannya tuh. Jalannya gila, selebel banget ini. Oke. Oke, ini karena XP kita lemah dan goblok dan tolol dan banyak bacot, jadi kita bantu aja ya. Soalnya aku males banget dengan ocehan. Wah! Kok dia tiba-tiba bisa menang? Sakit banget ultinya cuy. Oke lah, kita nge-push ini aja. Kalian tuh lihat tuh basic attack-nya. Basic attack-nya aja dewa banget ini anjas. Karena mereka di atas semua, jadi kita push lah ini ya. Kita push, baru kita ke atas. Nice, dapat. Oke, ayo. Saya ada ulti. Sabar, gak ada creep. Ya, tunggu creepnya masuk. Papa muda, goyang-goyang dumang mama. Anjas! Goyang-goyang dumang, papa muda. Mama muda. Kalau recall tuh kayak gini guys, kurang bagus sih. Cuma kalian tahu Lunox ini elegan banget sih, seperti pria MLBB banget. Butuh bantuan, oke. Lu butuh bantuan nih, dengan baik hati saya akan membantu lu. Bangsat. Ayolah, slebel. Mama muda. Anjir. Gua aja yang bunuh. Dia vengeance. Anjas. Tuh emang oke okay, tuh kan. Tuh kayak gitu. Bewan aja. Dirot anjir. Dirot yang kok misalnya ngelawan siapapun satu versus satu selalu menang. Ini dia minta tolong, cok. Enggak di geng enggak apa, terus dia ngoceh. Aduh. Sini ya, Lunox apa cok? Lunox apa ini? Lunox super coy, dari Lunox super anjir. Linknya dapet lagi, ini soalnya kita males banget nih, musuhnya full healer semua anjay. Oke, jadi kita pakai ini ya anjas. Divine Glaive tuh soalnya di nerf, tapi magic pennya di buff. Ini lagi minion banyak banget anjir, minion bangsat.
gila, aku nggak bisa bilang kayak mana lagi, mau nangis tapi nggak bisa coy. Ini tuh definisi bener-bener bahagia tapi nggak bisa diomongin, ngerti nggak sih kalian? Nih itu ini mam muda cara gina, ayo goyang, mau apa sayang? Nggak mau sayang. Kenapa sih ayang nih? Budek apa sih ayang? Oke cuy, kita sabar dulu. Aduh, cepet banget dia larinya, gak terkejar. Oke, mari kita mulai, kita barbarkan ini. Slebew, mati lo anjir. Wah, mati dia, mati cowok. Shot down, double kill. Tinggal jungler versus jungler ini. Jungler versus jungler, Lim versus Pani ini. Ini kok flicker aku kok mengecil ya cuy? Oh, karena ini ya, updatean baru ya. Pantes aku kayak kurang. Yuk! Dien gak ya? Hilang cuy! Sakit banget! Ayang. Ih, si ayam butek banget! Dien lah! Sayang nih, ih gak jelas cok, dia gak denger apa aku ngomong anjay. Papa muda goyang N kita masih level 14 anjir. Ih gak ada minion cok anjir, bangsat nih si Clean aja nih ngambil minion gua nih. Emang anjir Clean nih, gua mau level 15 coy. Wah kebakar. Oke sudah jadi guys. Oke kita fokus sama si Irengnya ya. Ayang kok diem aja kan, tuh kan dia kenapa coy? Iya Linknya udah ngambil buff. Oke lah kita ngelord ya. Ayang cari lu ayang baru sana. Mama muda goyang dumang, papa muda. Oke kita langsung bikin immortal aja ya, biar kita matinya gak banyak banget. Ini mati 3 nih udah banyak banget anjir. Feeder banget cok. Tuh assist sampai 11. Apa anjir? Mid laner assist 11. Aduh ini mah harus, bukannya skin pertama full power ya begini ya, kita harus mau Ruby Dede tapi ada Ireng, ntar dicium Ireng gitu ya. Terus kita nggak bisa juga sih Ruby Dede ini soalnya musuh ada Estes coy, percuma. Ireng kita gaskan. Wah anjay nggak bisa. Link mati. Wah sakit banget. Lebel anjay, skin Lunox tadi tuh. Wah aku suka banget sih yang warna kuningnya, yang ulti kuningnya itu gila coy, tajem banget. Ya gak MVP. Ya emang Pani bangsat. MVP dia nih, bangsat nih orang anjir. Nanti di next konten kita bakal bikin Lunox Legend bareng Link siapa itu, Lord Xian namanya. Ini karena Linknya emang kampret banget ini, Link musuhnya tiba-tiba ngambil Link, gak jelas banget coy. Jadi menurut kalian skin Lunox ini ratingnya berapa guys? Aku sih suka banget guys, bener-bener. Kalau skin legend tuh aku bener-bener seneng banget anjir. Ya ampun, makasih Muntun, makasih banyak, I love you Muntun.